الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا يأتي بالحسنات إلا الله. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا ومولانا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك وبعد. الحمد لله kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan sebesar-besar rasa syukur di atas rahmat dan juga hidayah, di atas inayah, di atas pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala yang tidak terhingga banyaknya. Allah Subhanahu wa taala pertama-tamanya menghimpunkan kita di dalam umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dengan tidak ada terdahulu amalan kebajikan daripada kita, bahkan semata-mata kurnia daripada Allah Subhanahu wa taala, semata-mata rahmat pemberiannya kepada kita. Kita dilahirkan sebagai umat, kita dilahirkan di dalam keluarga orang yang beriman, kita diberi hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita terpimpin untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala, dan kita tergerak untuk taat dan mendapat taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kalau bukan hidayah daripada Allah, kalau bukan pimpinan inayah daripada Allah, kalau bukan taufik daripada Allah Subhanahu wa taala, nescaya kita tidak berada di dalam masjid ini. Kita tidak sampai ke dalam rumah Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak memakmurkan waktu di antara Maghrib dan Isyak ini melainkan dengan hidayah, dengan pertolongan, dengan inayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila kita berada di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, kata ulama, antara perkara yang kita perlu tahu, auqatul abdi la arba'atun la khamisalah. Waktu-waktu dalam kehidupan manusia itu hanya empat perkara sahaja. Waktu-waktu dalam kehidupan manusia itu hanya empat perkara, tidak ada lima baginya. Hanya empat perkara sahaja. Sama ada kita berada di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ataupun kita berada di dalam maksiat wal iyaz billah, ataupun kita berada di dalam nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala, ataupun kita berada di dalam ujian musibah daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita berada di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, kata ulama, maka kewajipan kita pada masa itu ialah kita menyaksikan nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita kerana kita dapat beribadah, kita dapat menjadi orang taat. Dalilnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepada engkau lah ya Allah kami menyembah, kami mengabdikan diri. Wa iyyaka nasta'in, dan juga kepada engkau jualah kami ya Allah minta tolong. Kalau tidak ada pertolongan daripada Allah, tenang saja kita tidak boleh buat ibadah. Satu.
Kalau kita ni Allah Subhanahu wa taala uji, terjebak, terlibat di dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pada ketika itu kewajipan kita ialah untuk kita keluar daripada maksiat, kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada jalan lain dah melainkan kita keluar daripada maksiat tersebut dan kita taubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, mencari rahmat Allah Subhanahu wa taala dengan pengampunan daripadanya tu kalau kita berada di dalam dosa. Kalau kita berada, jangan kita terus menenguh, jangan kita teruskan menzalimi diri kita. Kita menzalimi diri kita dengan kita terus-menerus berada dalam maksiat. Yang ketiga, kalau kita berada di dalam nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala, maka kewajipan kita pada ketika itulah kita bersyukur. Kita mengucapkan syukur, kita menggunakan nikmat yang Allah taala berikan kepada kita itu sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau sekiranya kita berada dalam ujian musibah daripada Allah Subhanahu wa taala, maka pada ketika itu sewajibnya kewajipan kita ialah kita bersabar dan kita redha dengan apa yang berlaku. Sabda Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ajaban li amril mu'min, ajaban li amril mu'mini, amruhu kulluhu khair wa la yakunu dhalika illa li mu'min. Ajab, sangat ajaib, sangat mengkagumkan, sangat menarik urusan orang yang beriman. Ajaban li amril mu'min, sangat menarik, sangat mengkagumkan urusan orang mu'min. Amruhu kulluhu khair, segala urusan, segala pekerjaan orang mu'min itu semuanya baik. In asabathu sarra'u syakar, sekira datang kepadanya kebaikan-kebaikan yang menggembirakan, dia akan bersyukur. Wa in asabathu dharra'u sabar, kalau sekiranya datang kepada dia kemudaratan, musibah, masalah, problem, kesulitan. Wa in asabathu sarra'u syakar, sabar, kalau datang masalah, datang kemudaratan, maka dia akan bersabar. Dia akan bersabar. Wa la yakunu dhalika illa lil mu'min, dan tidak akan berlaku perkara sebegitu, yang baik semuanya baik, 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 khair, khair, khair ini, melainkan bagi orang yang beriman, bagi orang yang mukmin, mana orang yang sempurna imannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang beriman, dan Allah taala kekalkan diri kita di atas iman, dan Allah Subhanahu wa taala tutup usia kita dan jaga kita ketika kita tutup usia kita dengan beriman insya-Allah taala. Dan Allah taala menjadikan perkara yang sama kepada ahli keluarga kita dan orang-orang yang kita kasihi insya-Allah taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi di dalam masa yang sekejap ini, marilah sama-sama kita memerhatikan keberadaan kita di dalam bulan Zulqa'dah, yang mana bulan Zulqa'dah ini salah satu daripada bulan haram. Bahkan dia disebut di dalam Al-Quran, di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, al-hajju ashhurun ma'lumat, al-hajju ashhurun ma'lumat, bermula haji itu waktunya bulan-bulan yang telah diketahui. Bermula haji itu ialah bulan-bulan yang telah diketahui, mana telah diketahui di sisi Allah Subhanahu wa taala kelebihannya, dan juga diketahui di sisi orang beriman kepentingannya. Apakah bulan-bulan haji itu? Mula dengan Syawal, Zulqa'dah, dan juga dengan 10 hari yang pertama daripada bulan Zulhijjah. Al-hajju ashhurum ma'lumat. Jadi kalau begitu kita berada dalam suasana haji, selepas daripada Aidil Fitri, selepas daripada kita meninggalkan Syawal, kita masuk ke dalam bulan Zulqa'dah, dan kita bersiap sedia untuk menanti bulan Zulhijjah, kita berada dalam musim haji. Mungkin ada kenalan-kenalan kita, keluarga kita, sahabat kita sudah pun bertolak untuk ke Makkah Al-Mukarramah, dan ada lagi menunggu tarikh waktu penerbangannya, ada yang bersiap, ada keluarga dekat kita, yang semuanya mereka itu menjadi tetamu Allah Subhanahu wa taala, mendapat jemputan
yang mulia daripada Tuhan Ar-Rahman menjadi duyufur Rahman, yang mana tidak ada jemputan yang lebih mulia, tidak ada penghormatan yang lebih besar melainkan seseorang itu menjadi tetamu Allah Subhanahu wa taala. Maka ibadah haji ini ibadah yang rihlatul umur, itu peluang kadang-kadang seumur hidup, kadang-kadang satu sekali-sekali hidup tu belum tentu dapat. Kadang-kadang apabila kita tidak dapat peluang untuk mengerjakan haji, itu nantinya kalau kita pernah ada rezeki, itu akan dihajikan oleh anak cucu ataupun dikeluarkan daripada saka kita untuk dihajikan bagi pihak kita. Mana satu peluang yang sangat berharga, yang sangat luar biasa. Dan kelebihannya bukan sahaja beroleh kepada orang yang pergi haji. Kelebihan haji ini Allah Subhanahu wa taala telah khususkan bagi semua umat Islam. Bagi orang yang pergi haji ada dengan keistimewaannya yang luar biasa. Man hajja wa lam yarfuth wa lam yafsuq kharaja min dhunubihi ka yauma waladathu ummuh. Barang siapa yang pergi mengerjakan haji, barang siapa yang menunaikan haji dan tidak melakukan perkara yang keji, walam yarfuth, tidak mengatakan keluar, tidak keluar daripada mulutnya kata-kata yang kesat, walam yafsuk, dan tidak mengatakan, tidak berbuat perkara-perkara dosa ketika dia buat haji, kharaja min dhunubih ka yaumi waladathu ummuh, nescaya akan keluar ia daripada dosanya seperti hari dia dilahirkan oleh ibunya. Perjalanan yang mana manusia akan kembali dia perjalanan pada zahirnya perjalanan dengan tubuh badan, tapi pada hakikatnya perjalanan itu dengan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berwukuf di padang Arafah, Nabi SAW berdoa ketika Nabi mengerjakan haji. Nabi berdoa, Allahumma ighfir lil hajj wa liman istaghfara lahumul hajj. Allahumma ighfir lil hajj wa liman istaghfara lahumul hajj. Ya Allah, ampunilah dosa orang-orang yang melakukan ibadah haji. Siapa yang berdoa? Siapa yang berdoa itu? Nabi SAW. Yang berdoa Nabi itu pasti tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lil hajj. Ya Allah, berilah keampunanmu kepada orang yang menunaikan haji. Kalau gitu nyanyalah orang tak pergi haji, tak dapat pengampunan daripada Rasulullah, tidak dapat pengampunan daripada Allah, tidak mendapat bahagian daripada doa Rasulullah SAW. Waliman istaghfara lahumul hajj. Ya Allah, ampunilah juga kepada orang-orang yang diminta doa ampun oleh orang yang mengerjakan haji. Orang-orang yang mengerjakan haji itu nanti akan berdoa kepada siapa? Akan berdoa kepada keluarganya, untuk berdoa kepada saudaranya, untuk berdoa kepada sahabat handainya. Maka Nabi SAW memohon keampunan daripada Allah untuk orang yang mengerjakan haji, dan juga untuk orang yang berada di dalam doa jemaah haji. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita di dalam doa orang yang mengerjakan haji insya-Allah taala. Sebab di sana perhimpunan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang nak membersihkan dirinya, orang nak mendekatkan dirinya kepada Allah daripada seluruh penjuru dunia, min kulli fajjin amiq, daripada segenap penjuru dunia, bahkan daripada segenap kampung, daripada segenap keluarga, bahkan daripada segenap rumah, daripada segenap kampung, daripada segenap keluarga, itu berhimpun mereka semua setahun sekali di tempat perhimpunan di padang Arafah. Jadi kita lihat, sama ada kita dijemput tahun ni ataupun kita dijemput tahun depan ataupun dijemput lepas pada ni, marilah sama-sama kita melihat rahsia ataupun benda yang besar yang Allah Subhanahu wa taala hendak kita fahami dan kita ambil daripada ibadah haji. Haji itu sendiri itu apa? Al-hajju, kata ulama, al-qasdu. Al-hajju lughatan al-qasdu. Haji-haji itu ialah kita menuju. Haji-haji itu ialah kita menuju.
kita qasad, kita bertujuan. Jadi tujuan dalam ibadah haji ada dua. Tujuan dari segi zahirnya kepada Baitillahil Haram. Tujuan dari segi batinnya ialah untuk mencapai redha Allah Subhanahu wa taala. Maka al-haji, ibadat haji itu ialah kita sedang menjalani satu proses untuk betul-betul kita kembali, kita tawajuh hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi masa ni kita, sebelum ni kita sibuk dengan kerja kita, boleh jadi kita sibuk dengan perniagaan kita, boleh jadi kita sibuk dengan anak-anak kita, boleh kita jadi kita sibuk dengan mencari rezeki. Masa ni Allah Ta'ala jemput kamu untuk berada di dalam tempat yang suci bersama dengan orang-orang yang baik-baik, bersama dengan waktu yang mulia, untuk kamu semata-mata datang menjadi tetamu aku, untuk kamu mendekatkan diri kepada aku. Maka luar biasa sangat, sangat mulia kehormatan daripada Allah Subhanahu wa taala untuk orang datang ke masjid ke rumahnya untuk menjadi tetamu Allah Subhanahu wa taala. Maka disebut al-hajju ashhurun ma'lumat, faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajji. Dan barang siapa yang memfardukan ke atas dirinya haji, fala rafatha, maka janganlah hendaknya dia bercakap perkara-perkara yang keji. Wala fusuqa wala jidala fil haji. Dan janganlah hendaklah dia berbantah-pantah, jangan bergaduh, jangan berbalah ketika dia dalam haji. Wala rafatha wala fusuqa wala jidala, jangan berbuat perkara-perkara maksiat di dalam haji. Baik, nak tanya, balah ni boleh ke duduk kapung? Kalau duduk di rumah, duduk di kapung, tak pergi Mekah, boleh ke? Kalau kita duduk di kapung, kita kata kita duduk Kuala Lanah ni lah, kita duduk di Kelantan, bumi Kelantan yang tercinta ini, boleh ke kita balah? Boleh ke kita balah dengan orang itu, balah dengan orang ini, balah dengan sama Islam ke, balah dengan jiran tetangga ke, balah dengan adik-beradik ke, boleh ke? Lepas tu buat apa yang disebut jangan berbalah dalam wak haji tu? Nak balah dengan orang tak kenal? Nak balah dengan orang hak dalam jemaah kita? Dia masalah. Kita nak pergi tu 40 hari, nak pergi tu 50 hari. Masalahnya 50 hari tu akan mencerminkan lagu mana kehidupan kita sebelum kita pergi. Kalau kita ni jenis kacau uduf, kalau kita jenis balah dengan orang, maka kita balah juga dulu. Tapi orang yang berjaya, dia pergi proses diri dia dan dia akan bersih, dia akan tinggalkan perangai-perangai huduh dia dulu. Dia akan jaga pantalarannya dengan pantalaran dalam haji. Dia akan keluarkan semua sekali, sehingga kan tujuannya apabila balik nanti daripada perjalanan ibadah tu, dia jadi manusia yang lain, orang yang mendapat haji mabrur, orang yang mendapat haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita yang tak pergi haji ni, adakah nak tunggu kena pergi haji dulu baru nak jadi baik dengan tak sibuk balas dengan orang? Kalau kita boleh berlatih selalu lah ni, kita berlatih selalu lah, mungkin jadi tahun lepas, boleh jadi tahun ni, boleh jadi, tak tahu, tak boleh nak kira. Boleh jadi kita bila sahaja kita boleh pergi haji tu tak tahu, tapi kita buatlah amal ibadah kita ataupun kita bersiap seolah-olah hati kita ni kita sudah tuju kepada Allah Subhanahu wa taala, tak payah balah lah duduk rumah pun. Sebab tujuannya nanti pergi haji tu klik jangan balah. Nanti pergi haji klik jangan balah. Duduk Mekah jangan balah, balik jangan balah. Mana sebelum kita sebab balah lalu lah. Faman farada fihinna al-hajja fala rafatha. Jangan bercakap keji. Boleh kau bercakap keji di rumah? Bahkan Nabi SAW dalam ayat tu disebut lagu mana? Faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ. Dan tidak ada sesuatu yang kamu kerjakan daripada kebaikan melainkan Allah Ta'ala mengetahui.
Allah Ta'ala tahu segala perbuatan baik yang kamu kerjakan. Bukan baik saja, benda tak baik pun Allah Ta'ala tahu. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr. Di sisi Allah Ta'ala itu ada kunci-kunci perkara gaib, la ya'lamuha illa hu, tidak ada yang mengetahui perkara-perkara gaib itu melainkan Allah. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahri, Allah Ta'ala tahu segala perkara yang di daratan dan juga di laut. Mana? Di Malaysia, di laut Cina Selatan, di laut Arab, di laut Atlantik, di laut Pasifik, semuanya dalam ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr, daratan tu sikit, lautan tu banyak lagi tidak diteroka oleh manusia. Hak atas darat ni pun kita tak habis lagi jalan. Kita sendiri-sendiri kok lanah ni habis bagi tempat kita pergi. Setiap-tiap rumah kita masuk belaka dah kok. Dak lagi. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr, Allah Ta'ala tahu segala benda yang ada di daratan dan di langit. Di daratan dan di laut. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha, tidak gugur sehelai daun melainkan Allah Ta'ala tahu. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habatin fi dhulumatil ardi wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabim mubin. Dan tidak ada benda yang basah, tidak ada benda yang kering, tidak ada benda yang hidup, tidak ada benda yang mati, semuanya dalam ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala tahu belaka. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Hendaklah kamu berbekal, bawalah bekal supaya kamu jangan nanti menyusahkan orang. Bawalah bekal supaya kamu nanti tidak perlu meminta-minta. Bawalah bekal supaya kamu nanti tidak menjadi tanggungan bebanan kepada orang lain. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Sesungguhnya sebaik-baik perjalanan itu, sebaik-baik bekalan perjalanan itu ialah takwa. Takwa ini dua, takwa kepada Allah, takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman perjalanan yang paling baik ialah takwa. Teman bekal perjalanan yang paling baik ialah takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengajar pada kita bila kita nak bergerak, nak bermusafir, bukan sahaja pergi ke Mekah. Bukan bila kita nak pergi ke Mekah, Kuala Lumpur, nak pergi ke apanya, Kuala Lumpur jauh dah, Pahal, nak pergi ke Terengganu, nak pergi ke apa Tani, nak pergi ke mana tempat nak bermusafir. Nabi ajar kepada kita doa bermusafir. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wat taqwa wa min al-amal ma tarda. Ya Allah, berikanlah kami, kurniakanlah kami, aku minta di dalam perjalananku ini al-birra, aku biar dapat kebajikan, wat taqwa, dan supaya aku jadi orang bertakwa. Wa minal amali ma tarda, dan daripada amalan-amalan yang kau redha ya Allah. Tu gerak mana-mana pun nak takwa. Hak best lagi, hak menarik lagi, Nabi SAW sebut dalam hadis baginda yang mulia, ittaqillaha haithuma kunta, takutlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ke mana sahaja yang kamu berada, di mana sahaja kamu. Tak syarat kena pergi Mekah, tak syarat kena pergi Mekah untuk jadi baik. Untuk jadi baik ni kamu duduk rumah pun kena takut dah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak syarat kena pergi masjid. Masjid tu memang tempat agak bertakwa. La masjidun usisa 'ala taqwa min awwal yawmin ahaqqu an taquma fi. Masjid yang dibinakan di atas takwa itulah tempat sepatutnya kita berada. Tapi rumah kamu, ij'alu buyutakum masajida, jadikanlah rumah kamu tu seperti masjid-masjid. Mana di rumah pun boleh juga. Takut kepada Allah. Ittaqillaha haithuma kunta wa atbi'is sayyi'ata alhasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Maka takutlah kamu kepada Allah di mana sahaja, ketika mana sahaja, di saat mana, keadaan mana sahaja kamu berada, kamu kena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab ada manusia, bukan orang sini lah berkali, Ada manusia duduk kapung dia baik. Duduk kapung dia baik, tubik daripada kapung, Masya Allah, Tabarakallah. Duduk kapung, bahasa orang Kelantan, jejak semut tak mampu.
Tapi apabila keluar daripada lingkungan dia, bila orang tak kenal, masya Allah, tabarakallah, dialah yang paling hero, dialah paling hebat, dialah paling mengalahkan semua orang. Kalau hero kok baik, tak apa, bila sebut hero kok bahasa Kelantan ni, mereka sendirilah. Habis semua benda. Benda yang orang lain buat, benda yang orang lain tak buat, dia buat belakang. Berapa? Sebab tubik daripada kawasan. Ada orang itu sebaliknya, duduk kampung, masya Allah, tabarakallah, duduk luar baik. Ada juga. Kalau gitu baik, duduk luar lah kali dia. Tapi sebenarnya bukan begitu. Yang diajar oleh Nabi, duduk di mana pun kamu kena takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hak menarik lagi, Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, al-jannatu aqrabu ila ahadikum min shiraki na'lih. Syurga yang kamu cari, wahai orang beriman, syurga yang kamu nak itu lebih dekat daripada salah seorang daripada kamu, lebih dekat daripada tali selipar je. Tak payah pakai selipar pun, di mana saja kamu berada, kamu boleh dapat syurga. Maknanya dua muh lagi lah, masya Allah. Nak tahu kak? Nak tahu ke tidak? Tengoklah lagu mana kita di rumah. Lagu mana kita di rumah? Adakah kita takut kepada Allah di rumah? Adakah kita, rumah kita ni kita buat untuk kita buat ataupun kita tinggal dia untuk memakmur, untuk beribadah kepada Allah supaya Nabi nak kau ij'alu buyutakum masajida wala tattakhidhuha qubura. Jadikanlah rumah-rumah kamu itu seperti masjid-masjid. Wala tattakhidhuha qubura, dan janganlah jadikan rumah kamu tu seperti kubur. Maksud kubur tu tak ada amalan langsung. Sebab orang mati ni dia biasa tak boleh beramal dah. Amalan dia ni hak dia buat masa dia hidup. Hak tu hak bersambung mari kepada dia. Amalan dia sendiri tak ada. Amalan orang lain kemungkinan, tapi dia sendiri tak nak beramal dah. Sebab apa? Sebab dia sudah mati. Jadi janganlah jadikan rumah kamu tu supaya kubur. Bapa tak ada amalan apa dalam rumah. Sebab itulah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, antara sebab, antara hikmah baginda mengajar kepada kita, apabila kita sembahyang fardu di masjid, kita dituntut dan disarankan dengan sunat muakkadnya kita sembahyang sunat di rumah, supaya bersambung, ada hubungan, ada link, ada hubungan di antara masjid dengan rumah kita. Kita sembahyang fardu di masjid, kita sembahyang sunat di rumah. Jadi sembahyang nur, cahaya daripada masjid, as-salatu nur, cahaya yang datang daripada masjid itu akan keluar daripada masjid, wagi ke rumah kita, wak balik ke rumah kita, akan dapat habuan juga orang dalam rumah kita. Kalau anak kita tak mari, ada bahagian juga cahaya daripada masjid itu akan masuk dalam rumah. Cahaya daripada rahmat Allah Ta'ala yang dibagikan di masjid itu akan masuk juga dalam rumah. Masuk semaya dalam masjid rumah, semaya sunat, semaya hajat, semaya kiamulai, semaya hak, semaya sunat di rumah. Kalau tak ada, semaya fardu di masjid, semayalah jemaah dengan keluarga kita di rumah. Ij'alu buyutakum masajida wala taj'aluha qubura. Jangan jadikan rumah kamu sebagai kubur. Jangan jadikan rumah kamu sebagai tempat orang tak buat ibadat. Jadikan tempat rumah kamu tu. Ada seorang tok guru, seorang ulama di negeri Kelantan suatu masa dulu, tak silapnya Datuk Mufti Haji Wen, Haji Ismail bin Yusuf, Allah irham. Dia kata jangan kata kampung sirih, jangan kata masjid kampung sirih. Katalah kampung sirih tu masjid. Balik. Jangan, jadi hamba pun ubah sikit ayat dia. Jangan kata masjid mungkin apa dia ni, mungkin masjid tu masjid pekan. Masjid pekan tak? Pekan Kok Lanah, masjid pekan Kok Lanah. Oyaklah, pekan Kok Lanah tu masjid. Pekan Kok Lanah tu mah masjid. Mana Kok Lanah tu masjid? Maknanya seperti masjid. Kan di sini ada apa? Ada dataran set perniagaan Saidina Ali, betul tak? Pasal apa dia ambil nama Saidina Ali? Tu ada cerita dia tu. Ada sebab dia. Sebab Sayyidina Ali karramallahu wajhah ni ialah salah seorang anak didik Nabi, betul benar. Nabi SAW besarkan dia dalam rumah.
baginda sallallahu alaihi wasallam, dikahwinkan pula dengan puteri baginda sallallahu alaihi wasallam dan diajarkan segala benda Nabi ajar berlaku. Maka kata Sayyidina Ali, aswaqul muslimina kamasajidihim, kedai-kedai, gedung-gedung perniagaan orang Islam itu seperti masjid-masjidnya. Ha, tu kata Sayyidina Ali. Ha, tu rahsia tu. Kenapa komplek perniagaan Sayyidina Ali? Aswaqul muslimina kamasajidihim, gedung-gedung perniagaan orang-orang Islam seperti masjid juga. Bahkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam merancang membina masjid, merancang membina pasar Madinah tu sebagaimana Nabi buat perancangan buat Masjid Nabawi. Kalau kita tengok dalam sirah baginda sallallahu alaihi wa alihi wasallam, siapa di Madinah, Nabi buat masjid. Betul. Nabi buat masjid. Nabi menyatukan antara orang Muhajirin dengan Ansar. Orang Ansar bawa balah, bawa tetap sama sendiri. Orang bahkan kena baik pula dengan orang orang dagang, orang luar, orang Muhajirin. Cara tepat baiknya mari semaya semua. Dia tolong menolong antara orang jauh dengan orang dekat, orang sini dengan orang luar, kena pakat tolong atas dasar apa? Atas dasar iman. Atas dasar hang ni beriman, hang ni beriman. Maka masa tu Nabi SAW tengok orang Ansar ni ramai, orang Yahudi ni terkurang, tak ramai di Madinah. Orang Yahudi ni tak ramai, cumanya ekonomi Madinah tu orang Yahudi belakang. Ekonomi di Madinah tu masa Nabi sapa tu dikuasai oleh orang Yahudi. Maka semua kedai-kedai besar-besar, bahkan tempat tukar duit, tempat kedamah, kedai apa, semuanya orang Yahudi. Maka Nabi kita SAW pergi jalan masuk dalam kedai Bani Qainuqa, masuk dalam pasar Bani Quraizah, pak-pak kedai-kedai orang Yahudi. Tengok kawasan kedai orang Yahudi berlaku. Orang Ansar ni pergi jual barang untuk peraihnya orang Yahudi. Akhir sekali Nabi SAW pergi ke pasar, ke tapak pasar, pergi ke tapak pasar Madinah. Nabi SAW buat plan. Ha ni kawasan hadha sukuna, inilah pasar kita. Maka sahabat-sahabat Nabi tanya, kalau gitu kita nak cuk tapak, nak ambil tapak, ada sorry tak ada tapak siapa-siapa. Pasar kita ni seperti masjid kita. Siapa dia mari dulu, dia boleh tepat molek. Siapa dia mari dulu, dia panggil free market yang bela ni. Betul tak? Itu semua tu Nabi buat dah tu SAW. Mari, tak ada, awak tak boleh ambil tapak. Siapa dia mari dulu, dia letak barang dulu tepat molek. Mari. Maka kalau begitu, kesan daripada begitu, sahabat-sahabat Nabi ni tak ada ceroh lagi. Lepas pada sudah semaya subuh, orang nak pergi berjual tu, pergi ke masuk kedai lalu, nak cari tempat molek. Tujuannya apa? Sebab masa tu orang Yahudi buka kedai pukul 8, pukul 9, pukul 10. Pukul 8, pukul 9, pukul 10. Orang Islam diajar oleh Nabi SAW pergi kedai pagi. Pergi kedai pagi. Tak cerah lagi, gicuk dah. Dan Nabi ajar pula zikir. Zikir pula serupa dengan zikir masuk masjid. Tambah sikit lah. Zikir dalam masjid ni kalau lepas maya, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, 10 kali. Siapa dia baca 10 kali akan diampunkan dosanya, seperti memerdekakan seorang hamba daripada anak cucu Nabi Ismail. Kalau baca 100 kali itu seperti memerdekakan 10 orang hamba daripada keturunan Nabi Ismail. Tak ada hamba keturunan Nabi Ismail, orang Arab tak jadi hamba. Tapi noyaknya maha sangat harga nilai yang zikir itu. Nabi SAW kata 10 kali baca zikir itu
itu seperti memerdekakan satu orang hamba daripada keturunan Nabi Ismail alaihi salam. Baik, doa masuk masjid, doa masuk pasar, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa hayyul la yamut. Tambah pula lebih sikit, wa huwa hayyul la yamut biyadihi alkhair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lebih sikit kena berzikir. Bahkan sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu alaihim hak tak nak nego pun dia pergi juga masuk kedai. Masuk kedai, duduk cari tempat molek, duduk cokoh. Apa tu? Nak berzikir. Ha, terawaklah sikit kita lepas pada ni. Ha, lepas pada ni kita pakai waklah kau. Tak sikit beli tapi masuk dalam kedai niat berzikir. Apa tu? Besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lain dah tu. Maka sekejap saja Nabi buat lagu tu. Sehinggakan tidak berselang masa beberapa tahun, sehinggakan orang Yahudi mula terasa. Nabi buat keluar larangan. Nabi keluarkan larangan orang Islam jangan jual beli di kedai orang Yahudi. Nak jual beli pak. Orang Islam yang nak jual kedai Yahudi minta izin dengan Nabi. Maka adalah sahabat-sahabat Nabi yang diberi izin kan oleh Nabi SAW. Maka pada ketika tu sekejap sahaja berubah suasana Madinah ni. Orang Yahudi kata rezeki mereka sejak daripada Nabi Muhammad mari dengan popok orang Muhajirin mari ni jadi sepik. Bacalah dalam Al-Quran, bacalah dalam kitab tafsir. Orang Yahudi kata apa dia ni? Waqalatil yahudul yadullahi maghlulah ghullat aydihim wa lu'inu bima qalu. Kata orang Yahudi, Allah Subhanahu wa taala ni pemberian dia ni sudah tercengkam sejak daripada Nabi Muhammad mari. Dulu Allah taala sayang kita dah tu. Orang Yahudi ke dia serah lagu tu. Lah ni Allah taala tak sayang dah kita sejak pada dia, ni orang Mekah ni mari ni. Sejak pada Muhammad ni mari. Dia berasa sebab dunia mereka, ekonomi mereka terjejah. Jadi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dia merancang semuanya dengan mendekatkan manusia kepada Allah Subhanahu taala. Masuk kedai ingat kepada Allah. Dan kita pergi ke Mekah pun lagu tu juga. Fa idza qadaitum manasikakum fadhkurullaha kadzikrikum abaakum aw ashadda dzikra. Apabila kamu telah selesai ibadat haji kamu, maka hendaklah kamu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wak masa haji tu memang wak ingat doa talbiyah labbaik labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak. Sejak daripada mula-mula ihram tu talbiyah apa dia ni, siapa start tawah tak berhenti talbiyah, start tawah tu berhenti talbiyah. Dan kalau orang haji talbiyah pula lepas pada tu siapa kepada melontar jamrah Aqabah hari raya. Sebelum tu talbiyah labbaik Allahumma, duduk dengan zikir ya. Orang dalam haji ni duduk dengan zikir, duduk dengan ingat hati Allah Subhanahu wa taala setiap masa. Kalau hok mana ikut program tu lah. Jadi apabila selesai daripada ibadat haji tu Allah taala sebut fa idza qadaitum manasikakum fadhkurullah. Fadhkurullaha kadzikrikum abaakum aw ashadda dzikra. Apabila kamu telah selesaikan tata cara ibadah haji kamu, maka ingatlah kamu kepada Allah pula. Lepas daripada haji kena ingat kepada Allah taala. Ingatlah ke mana? Kadzikrikum abaakum aw ashadda dzikra, seperti bagaimana kamu mengingati Allah, mengingati ibu bapa kamu ataupun lebih lagi daripada kamu mengingati ibu bapa kamu. أو أشد ذكرا ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Kata Imam Syafi'i, sebaik-baik doa untuk kita baca di Mekah doa ni, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzan. Ketika tawah, ketika siapa bucu ruku yamani, bucu mana pun, duduklah kawasan Mekah tu doa paling molek sekali, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzan. Baik kita duduk di rumah, kalau tak pergi ke Mekah
tak perlu ingat kepada Allah, tak serupa ya. Dalam kalau tak gitu, fa idza qadaytumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Maka apabila kamu telah selesai daripada semaya, apabila kamu telah menyempurnakan ibadah solat, fadhkurullah, ingatlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Fadhkurullaha qiyaman, dalam keadaan kamu berdiri, wa qu'udan, dalam keadaan kamu duduk, wa ala junubikum, dan juga dalam keadaan kamu berbaring. Ikutlah keadaan manamu, kamu kena ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi antara benda yang kita nak keluar daripada ibadah haji, daripada sembahyang, daripada semua ibadah ni, benda yang paling besarnya ialah ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segenap keadaan. Duduk dalam masjid, ingat kepada Allah. Balik ke rumah, ingat kepada Allah. Duduk masuk dalam kedai, ingat kepada Allah. Hak itulah yang naknya. Sebab yang mana tak ingat kepada Allah lah hak buat gitu gini ni. Hak buat begitu, buat begini. Takkanlah hak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala nak buat maksiat. Takkanlah orang yang mana sentiasa menyebut nama Allah nak mengopak. Takkanlah orang nak buat benda, apa, orang yang menyebut apa tasbih subhanallah 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 tiba-tiba nawaknya nak ambil duit orang tu, nak ambil duit orang ni, tak pernah sabar masa tu. Jadi hak dia buat juga tu, hak dia buat juga tu macam putus zikir aja. Masa tak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi antara buah yang kita nak petik daripada hasil yang kita nak balik daripada ibadah haji, buahkan daripada kita daripada mari ke masjid nak kelik di rumahnya ke dia, ingat kepada Allah. Selepas daripada semaya, ingat kepada Allah. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Maka apabila kamu selesai daripada satu ibadah, maka kamu bersungguh-sungguhlah pada ibadah yang lain pula. Jadi kita selesai daripada semaya, maka kita balik pun keluar daripada masjid, kita duduk beribadah kita dengan bermuamalah dengan manusia pula. Adakah kita serupa? Luluh ke dak kita semaya tu? Ialah tengok kita lepas daripada semaya. Lepas pada semaya tu kita ingat kepada Allah ke? Kita takut kepada Allah ke? Kau kita ingat Tuhan ni dalam masjid sahaja. Keluar daripada masjid tak ingat dah kepada Allah Subhanahu wa taala. Naik atas kereta bukan setakat atas semasa cari selipar tu. Ha, duk mengepek dah. Sebab dialah ambil selipar aku, tak ada dah lah sabar sat ni. Tak ada lah ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan dengan sedikit perkongsian, dengan sedikit tazkirah yang hamba tuju kepada diri hamba sendiri sebelum daripada hamba ayat kepada orang lain, mudah-mudahan kita semua menjadi orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala di mana sahaja kita berada, sama ada di kampung halaman kita, di tempat orang kita kenal, tempat orang kita tak kenal. Kita takut kepada Allah SWT, sebab Allah taala kenal kita, sebab Allah taala bersama kita. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, sebab dia Allah Subhanahu wa taala sentiasa bersama dengan kamu. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, Allah taala sentiasa bersama dengan kamu di mana sahaja kamu berada, sama ada kamu pergi ke Mekah ke tak pergi ke Mekah ke, duk kampung ke, tempat orang kenal ke tempat orang tak kenal, Allah Subhanahu wa taala bersama dengan kita. Sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dalam susah, ketika dalam payah, ketika mana nak Saidina Abu Bakar dalam keadaan kau cerita, ni orang pergi Mekah tahulah orang bawa ke jalan ni bukit Tur. Bukit Gua Tur ni tempat Nabi nusuk ni, orang nak ambak Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar daripada Madinah, keluar daripada Mekah nak pergi Madinah. Orang tunjuk ni lah Gua Tur. Apa cerita Nabi dalam gua tu? Nabi royak kepada Abu Bakar, la tahzan innallaha ma'ana, janganlah kamu duka cita, janganlah kamu rasa takut, sesungguhnya Allah Ta'ala bersama dengan kami. Tapi bila Allah Ta'ala bersama dengan kita, Allah Ta'ala bersama dengan kami, Allah Ta'ala tidak akan mempersia-siakan kita, Allah Ta'ala akan menolong kita, Allah Ta'ala akan membantu kita. Innallaha ma'al muttaqin, innallaha ma'al ladhina attaqaw wal ladhina hum muhsinun. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan bersama dengan orang yang takut kepada dia. Innallaha ma'al ladhina attaqaw wal ladhina hum muhsinun, dan juga Allah Ta'ala bersama dengan orang berbuat baik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua daripada kalangan orang bertakwa, dan juga Allah Taala tambahkan iman kita, Allah Taala kekalkan kita dalam iman, dan Allah Taala menjadikan kita orang yang
mati dalam keadaan iman dan juga takwa, insyaallah taala. Amin ya rabbal alamin. Hamba minta maaflah kalau panjang sikit pun. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم آت نفوسنا تقواها، اللهم آت نفوسنا تقواها، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. يا الله بغيلها kepada kami takwa bagi diri kami. اللهم آت نفوسنا تقواها. يا الله kurniakanlah kepada jiwa raga kami takwanya. Wa zakkiha, dan bersihkanlah hati kami. Innaka anta maulaha, sesungguhnya engkaulah Allah Tuhan bagi hati kami. Anta waliyuha wa maulaha, dan engkaulah penjaga hati kami, dan engkaulah yang mana yang membersihkannya. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar, wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Tabarakallahu minkum.